permainan jajampanaan. Jadi jampana itu sebenarnya gotongan, biasanya dilakukan untuk persembahan. Jadi gotongan yang dilakukan berempat, kemudian masing-masing menggotong ataupun berdua. Jadi ada jampana digotong oleh dua orang atau jampana yang digotong oleh empat orang. Nah, jampana ini pada awalnya dulu pada saat persembahan untuk petinggi ataupun penguasa pada masa itu. Nah, kemudian berkembang pada masa Belanda, jampana itu dilakukan beriring-iringan untuk menyerahkan hasil bumi ataupun memamerkan hasil bumi pada ulang tahun waktu itu raja-raja atau petinggi-petinggi yang ada di Indonesia ini pada masa penjajahan zaman dulu. Tetapi kemudian jampana ini ditirukan oleh anak-anak pada masa itu dengan menggotong teman-temannya, yaitu dengan cara menyilangkan tangannya bersama teman-teman, sering bersilangan dan membentuk segi empat, dan kemudian mereka akan menggotong teman-temannya. Nah, jampana pada saat digotong itu, orang pada saat digotong dia akan saling dorong dengan jampana lainnya. Maka kemudian kalau jampana itu yang atau orang yang dia gotong itu terjatuh, maka dia akan kalah. Nah, permainan jajampanaan ini berkembang pada masa terutama setelah masa kemerdekaan, karena anak-anak lebih banyak bebas bermain, kemudian bisa berebut dan sebagainya, merupakan peniruan dari bentuk-bentuk yang sekarang ada. Jampana sampai sekarang masih ada pada saat terutama pada musim 17 Agustusan. 17 Agustusan mereka akan istilahnya menggotong jampana yang berisi hasil bumi dipamerkan atau bahkan ditandingkan antar di dalam 17 Agustusan tersebut. Nah, maka permainan jampanaan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak pada saat menjelang masuk ke kelas ataupun pada saat menunggu sore menuju di masjid, ya, menunggu maghrib tiba atau sore tiba. Mereka akan memainkan jajampanaan, mainkan tiga orang untuk berlawanan, saling merubuhkan, dan siapa yang akan terjatuh dari jampana tersebut atau lepas dari jampana tersebut karena dia tidak kuat menggotongnya, maka kemudian akan kalah. Jadi jajampanaan seyogianya adalah sebuah permainan yang beredar di Jawa Barat dan banyak ada di Jawa Barat. Itu melatih bagaimana kekompakan, kekuatan, dan juga kesetiaan mereka terhadap tiga teman untuk melawan teman-teman lainnya.